Halo semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan uh, pemrograman Dart dengan konsep OOP. Jadi kalian nanti akan uh, mencoba ya membuat sebuah kelas, lalu kita akan melakukan uh, kita akan membuat inheritance-nya seperti apa, terus kita akan menggunakan uh, interface-nya seperti apa dan juga mixing-nya seperti apa. Oke, okay, nah, uh, topik kita saya bagi menjadi dua. Jadi string dan juga class, string ini hanya sebatas pada fungsi-fungsi apa yang bisa kita gunakan ya di dalam string itu dan class kita akan lebih dalam untuk mempelajari class yang ada di Dart itu seperti apa. Nah, string sendiri kita bisa gunakan cara-cara ini ya. Jadi misalnya kita mau melakukan penggabungan string, kita bisa lakukan dengan tanda plus atau hanya dengan spasi di Dart sendiri itu sudah bisa dilakukan. Jadi kalian bisa coba pada saat kalian menggabungkan sebuah string itu kalian bisa gunakan uh, dua cara itu. Lalu yang kedua adalah Dart expression. Ini yang sering dipakai ya. Jadi kita bisa menggunakan Dart expression ini untuk melakukan uh, misalnya penjumlahan atau kita mau mengambil atribut ya langsung dari string yang kita punya, jadi ada di dalam tanda petiknya. Jadi kalau kita lakukan print, di dalam tanda petik hasil 2 plus 3 sama dengan dolar kurung kurawal 2 plus 3, itu berarti hasilnya adalah hasil 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi tanda dolar dan kurung kurawal, dia akan melakukan kalkulasi di situ. Lalu yang ketiga adalah multiline, seringkali kita membutuhkan menulis ya menulis untuk lebih dari satu line. Nah itu kita bisa gunakan petik tiga kali seperti yang kedua ini. Jadi kalau string biasa kita bisa gunakan petik satu. Kalau kita mau menulis multi line kita bisa gunakan petik tiga. Ini nanti akan dianggap bahwa dia ada atau di line berikutnya ya sesuai dengan apa yang kita tulis di sini nah properti yang ada di string kita bisa gunakan kode unit yang paling sering dipakai biasanya adalah is empty is not empty atau length jadi is empty untuk melakukan pengecekan apakah stringnya itu kosong atau tidak ya dia akan mengembalikan nilai true jika kosong jika tidak false is not empty kebalikan dari is empty jadi dia akan mengembalikan nilai true pada saat dia tidak kosong tapi kalau dia kosong, dia akan mengembalikan nilai false. Length untuk mengembalikan panjang karakter. Nah, di sini yang dihitung termasuk dengan spasi dan tab. Jadi kalau A plus uh, A spasi B berarti lengthnya adalah 3. Nah, metodenya sendiri yang bisa kita pakai di string ada to lower case, to upper case, stream, replace all, speed, substring, dan to string. Jadi, method metode ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian manfaatkan di string supaya mempermudah kalian ya pada saat kalian ingin merubah atau melakukan perubahan di dalam stringnya sendiri. Nah, kelas di Dart sendiri kita bisa definisikan menjadi empat bagian ini. Jadi ada field, yaitu variabel yang dideklarasikan. Jadi kalau kita lihat di kelas person di sebelah kanan ini, kita tahu bahwa name, gender, dan country ini adalah field-nya. Lalu kita bisa juga membuat setter dan getter yang digunakan untuk menginisialisasi dan mengambil nilai dari sebuah kelas. Lalu kita juga kenal konstruktor yang dia digunakan untuk mengalokasikan memori. Lalu juga function atau method. Nah, function atau method itu... Sebuah tindakan ya, atau sebuah fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Jadi, apa aja sih yang dapat dilakukan oleh objek kelasnya ini? Nah, itu kita kategorikan menjadi fungsi atau metode, sedangkan setter atau setter dan getter itu eh, apa yang dipunyai? Gitu ya. Apa yang dipunyai oleh kelas itu kita masukkan ke dalam setter dan geternya. nah di di EBO sendiri di pemrograman berorientasi objek sendiri kita kenal ada empat pilar ya salah satunya adalah enkapsulasi jadi membungkus dari uh, fieldnya ya jadi kita bisa bisa membuat sebuah field itu menjadi bersifat private meskipun kalau di data ini berarti kita harus membedakan filenya supaya dia bisa dianggap sebagai private. Nah, nanti kita akan coba langsung supaya kita tahu ya bagaimana membuat sebuah field bersifat private. Nah, lalu di kelas kita nanti juga akan coba kasket notation-nya seperti apa di Dart itu. Lalu kita akan coba inheritance-nya ya di sini saya sudah ada contohnya nanti kalian bisa lihat tapi di setelah ini kita juga akan lakukan demonya lalu ada interface ya dan ada mixing oke kita langsung demo aja di sini saya menggunakan project kita yang sebelumnya yang sudah pernah kita gunakan untuk belajar dat di awal nah sekarang di sini saya akan uh, membuat sebuah file baru di dalam folder bin jadi saya bisa klik tanda ini ya new file atau kita klik kanan uh, new file itu sama nah lalu di sini saya akan membuat sebuah file filenya adalah uh, f person titik ya saya membuat f person titik lalu di dalamnya saya akan membuat sebuah class jadi saya buat kelas seperti biasa ya, person. Nah penamaan kelas di Dart sendiri itu tidak ada yang spesifik, tapi biasanya kita dimulai dengan huruf besar. Jadi di sini saya kasih nama person. Nama kelas di sini tidak harus sama dengan nama filenya, jadi bisa berbeda seperti ini ya. Ini kan f person. Di sini saya buat kelasnya adalah kelas person. Nah, lalu di dalam class person ini saya tambahkan misalnya string nama. Jadi, yang mau saya masukkan di dalam class personnya ya nama. Lalu, saya string nomor telepon. Lalu, saya masukkan misalnya string UMK. Oh, sorry. Ini jangan nomor telepon ya. Misalnya usia. Usia di sini berarti saya buat dia adalah integer. UMK juga saya buat adalah integer. Nah ini ada tanda merahnya atau tanda errornya ya, karena dia eh, belum kita isi gitu, belum kita kasih default value-nya dan berarti dia ada kemungkinan untuk nol. Nah caranya gimana? Kita bisa kasih default value di sini seperti ini, atau kita tambahkan tanda tanya di sini. Ya. Nah ini bisa, bisa digunakan dua-duanya. Nah, lalu misalnya eh, saya bikinkan juga void di sini supaya kita bisa coba akses untuk field dari kelasnya sendiri. ya. Lalu saya buatkan eh, person. Saya membuat sebuah objek dari kelas person yang sudah saya buat. P1 sama dengan new person. Oke, lalu di sini saya bisa menggunakan langsung jadi misalnya P1 titik nama saya isi dengan uh, Joni, ya. saya bisa langsung print. Print P1 titik nama. Oke, okay. kalau sudah kalian bisa kontrol uh, F5 ya atau bisa run di, kalau di Windows. Nah, di sini kelihatan bahwa P1 titik nama itu sudah bisa terisi dengan Joni. Seperti itu, nah, kalau saya menggunakan private, gimana? Jadi, misalnya, saya membutuhkan field yang sifatnya adalah private. Kalian bisa gunakan tanda ini, ya, apa garis bawah? Tanda garis bawah itu menandakan bahwa dia private, seperti itu. Tapi, private-nya gimana? Nah, misalnya, ini kan merah, ya. Kalau kita ada di dalam satu file, kita kasih gini ini tetap akan bisa kita jalankan. Nah, dia tetap keluar ya, Johnny. Nah, caranya tahu supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah benar private, gimana? Kita buat satu file lagi di sini, di dalam bin-nya. Saya buat misalnya main main.dat. Nah, main.dat. Nah, saya bisa lakukan import untuk person ini. gitu. Jadi, saya import di sini, yang saya import adalah uh, f person dot nah, lalu void min yang ada di sini saya pindahkan nah pada waktu kita memindahkan ini ya kita lihat di sini bahwa ini merah ya kenapa merah karena underscore nama itu tidak bisa diakses dari luar file eh person itu sendiri jadi kalau kita ketikan ulang gini ya kita nggak bisa lihat gitu ya nggak ada nah supaya kita bisa ambil gimana kita bisa buatkan di sini set dan getnya jadi setter dan getternya nah contohnya gimana Sebetulnya set dan get itu bisa kita buat dia adalah sebuah fungsi biasa atau sebuah metode gitu ya misalnya saya buat set nama Uh, string data nama lalu saya bisa kasih this titik underscore nama itu adalah data nama nah ini bisa misalnya get nya gimana get nya saya buat juga get nama string uh, sorry ya get nama saya nggak perlu parameter ini saya buat dia adalah uh, string aja ya biar dia return jadi di sini saya bisa return dis nggak uh, usah pakai return ya karena ini lambda ya titik nama Oke, okay, untuk getnya nya gimana? Getnya nya kita bisa buatkan juga gitu, void get nama. Uh, sorry, jangan void ya. Kita buat di sini adalah uh, string aja supaya kita bisa return. Nah, string lalu kita bisa buat dia seperti ini. return di titik nama. Oke, itu karena dia um, bisa nol ya. Nah, kita kasih seperti ini. Ya. Atau gimana? Kita kemarin sudah belajar lambda function. Kita bisa persingkat nih dengan cara seperti ini. di titik underscore nama. Nah, ini sama gitu ya. Kita save, lalu di main dot, kita bisa akses nih. Gitu. P1 titik set nama. Namanya siapa? Joni misalnya gitu ya tadi ya. Lalu saya bisa p print P1 titik get nama. Nah, kita bisa uh, jalankan. <tuh> Nah, pada saat dijalankan, dia sama gitu ya. Dia bisa mereturn uh, Johnny itu sendiri. Jadi, kalau kita membutuhkan uh, atribut private gimana? Ya, kita tambahkan underscore di sini. Ya, itu seperti itu. Nah, set dan get di dalam dat sendiri, itu bisa kita sederhanakan lagi. Atau uh, kita bisa gunakan setter dan getter dari dartnya. Ini saya komen dulu, supaya bisa kelihatan bedanya ya. Nah, pada saat kita membuat sebuah set, itu sebetulnya kita bisa lakukan dengan cara seperti ini: set, nama, ya, string data. Oke, lalu isinya adalah nama sama dengan data, misalnya seperti ini. Ini boleh data nama ya, boleh aja. Nah, ini set itu bisa kita lakukan seperti ini get ya ini saya komen juga getnya bisa saya isi dengan uh, string get nama uh, this titik nama nah kita bisa rubah seperti ini ini sama enggak sama gitu ya dengan set dan get yang kita buat uh, fungsi biasa ini Cuman kita bedakan. Jadi ini bukan function gitu. Ini bukan method. Tapi ini adalah setter dan getternya. Nah, di mendatnya cara panggilnya bukan seperti ini gitu. Karena ini cara memanggil sebuah function atau method. Cara isinya gimana? Kita tinggal bilang aja. P1 titik nama itu adalah Johnny. Lalu kita bisa print ya, sebentar di sini oke okay, di return juga ya nah saya bisa print p1 titik nama seperti ini nah kalau kita jalankan ya dia juga keluar Joni jadi ada dua cara kita mau menggunakan uh, set yang mana gitu tapi lazimnya adalah kita gunakan setter dan getter karena kalau kita buat sebuah function itu Berarti, apa sih yang bisa dilakukan oleh kelas ini? Gitu, itu kita buat sebuah function atau method. <tuh> Oke, okay, nah lalu misalnya, ya, ini saya buat dulu semua, jadi set usia. Lalu saya kasih DT usia, saya buatkan semua usia, DT usia. lalu set umk int umk oke saya buatkan semua ya nama usia dan umk lalu di sini saya buatkan juga getnya nya Saya copy dulu supaya cepat. Nah, di sini tinggal saya ganti. Ini adalah UMK. UMK dia nggak pakai tanda seru ya karena uh, saya tadi punya default value. Ini juga usia. Nah, di main -nya, kita bisa gunakan yang namanya cascade notation. Apa itu gitu ya? Kita bisa lakukan seperti ini. P1 yang tadi saya komen aja ya supaya kelihatan bedanya. Hmm, saya kasih demo panggil setter dan getter gitu ya. yang ini saya kasih demo uh, panggil function atau method nah lalu di sini saya akan buat uh, demo cascade notation p1 ya p1 adalah objeknya yang sudah kita buat Nah, kita mau manggil banyak hal nih. Nah, kita bisa enter. Kita kasih titik 2, nama. Misalnya, kita kasih Joni. Ganti ya, Rudi aja. Rudi. Lalu saya kasih lagi UMK. UMK-nya berapa? Misalnya UMK-nya 3.400. Ya, lalu usianya adalah 30. Uh, nah, ini integer ya, jadi nggak perlu pakai petik. Nah, untuk menandakan bahwa dia sudah selesai kita pakai titik koma. Nah, lalu kita akan coba benar nggak sih dia masuk gitu ya? Kita print aja di sini. Print enam nama dia gitu ya, misalnya nama titik dua saya kasih nama, terus usia, usia titik 2, saya kasih, oh sorry, P1 titik usia, ya, ini bukan nama, tapi P1, kurung kurawal P1 titik nama, usia, terus <tuh> UMK-nya berapa UMK, saya kasih titik 2 P1 titik UMK Oke, lalu saya coba jalankan. Nah, di sini kelihatan gitu ya. Namanya Rudi, usianya 30, UMK-nya 3.400. 400, ya. Dari mana? Dari sini. Nah, ini yang kita namakan cascade notation. Jadi, supaya cepat ya, nggak kita ketikan satu persatu tapi bisa kita gabungkan seperti ini kalau kita mau terima inputan gimana ya sama aja gitu ya kita gunakan uh, STD in <tuh> jadi kita masukkan ke dalam variabelnya masing-masing seperti itu oke okay. oke okay, lalu untuk inheritance ya Inheritance berarti dia adalah pewarisan ya. Misalnya saya mau buat, uh, di sini saya punya person gitu ya. Person itu dia uh, ada UMK gitu ya, ada UMK dan ada usia. Lalu misalnya saya mau buat uh, sebuah file lagi di sini, jadi saya tambahkan satu file di bin ya. Saya kasih nama F Pegawai. dodat Jadi di sini saya akan membuat sebuah kelas juga yang dia akan inheritance dengan kelas Person. Jadi misalnya saya buat di sini kelas Pegawai, lalu saya extend ke Person. Nah, jangan lupa persennya kita juga lakukan import. F person. Ya. Jadi cara inheritance-nya kita menggunakan extend person. Nah, di extend di person ini kita kan harus memasukkan masing-masing ya. Masing-masing data yang ada di kelas person ini. Jadi nama, usia dan UMK. Nah ada cara mudahnya juga. Jadi kalau kita buat dia dia extend gitu ya, kita buatkan extend kita bisa gunakan konstruktor di sini. Jadi kita nggak perlu buat set satu satu seperti ini dibuat juga bisa gitu ya. Atau kita bisa juga langsung bikinkan konstruktor di sini. Jadi kita buat person, lalu di titik nama di titik usia dst umk nah kita buat seperti ini daripada kita satu persatu gitu ya nanti kita bisa langsung panggil person nah di sini kita bikin nih pegawai itu eh, ada tambahan apa di sini field yang mau kita tambahkan jadi misalnya kalau dia jadi pegawai ya berarti dia ada integer tunjangan gaji misalnya seperti itu jadi saya di sini punya integer tunjangan gaji nah lalu apa kita lihat di sini ya di sini the superclass person doesn't have a zero argument constructor jadi di dalam f person tadi ya kita sudah buatkan konstruktor yang sudah ada field-nya di situ. Jadi nggak ada yang zero argument gitu ya. Jadi kita klik aja di sini quick fix. Lalu kita create constructor to call super person. Biar dia buatkan konstruktornya untuk kita. Nah, pegawai itu kan tadi ada nama, ada usia, dan ada UMK. Dia buatkan super nama, usia, UMK. Nah, lalu ada yang kurang nih karena kita punya tunjangan gaji di sini. Jadi kita tambahkan di titik tunjangan gaji ya sama dengan, nah di sini kita tambahkan juga, jadi kita buat konstruktor baru yang nanti bisa dipanggil dari uh, void main gitu ya, itu bisa kita panggil tunjangan gaji. Jadi nanti di void mainnya kita akan panggil sebagai pegawai, pegawai lalu ada empat parameter ini yang akan kita masukkan nah tiganya itu kita akan masukkan ke dalam uh, superclassnya super nya apa Superclass-nya adalah persen oke okay, seperti ini oke okay, ini kita lihat dulu ya oke okay, tunjangan gaji ya kalau kita lihat di sini uh, ada tunjangan gaji yang harus di initialize ya. Kita initialize di sini aja. Nah, ini kita lakukan. Laku, lalu, misalnya ya, kita tambahkan di sini. kita buat sebuah get ya. Entah gate atau fungsi ya, boleh aja. Kita buat get. Lalu, kita buat dia adalah get gaji. Nah, seorang pegawai itu dia akan mendapatkan ya gajinya, jadi gajinya dia adalah saya return dulu, return uh, returnnya adalah. UMK gitu ya, ditambah dengan tunjangan gaji. Nah, ini yang saya return di dalam apa di dalam gaji. Jadi, pegawai itu pasti punya gaji UMK plus tunjangan gajinya seperti itu. Jadi, dia bukan sebuah fungsi ya, pegawai itu bisa melakukan apa gitu. Nah, itu adalah fungsi. Tapi di sini yang namanya pegawai, dia pasti punya gaji. Nah, gajinya itu apa? Gajinya adalah UMK plus tunjangan gaji. Nah, ini kita save dulu, lalu kita ke main dart. Di main dartnya, ya, di main dartnya, ini saya tutup lagi, ya, saya tutup lagi, saya komen, ini juga saya komen, nah, saya uh, buat di sini ya, demo inheritance. Nah, apa yang dibuat gitu. Kalau di sini kan tadi saya membuat sebuah objek untuk person, ya. Saya membuat objek untuk person. Nah, di sini saya akan membuat objek untuk pegawai. Ya, pegawai. Caranya gimana? Sama seperti ini gitu. Jadi misalnya pegawai itu pg1 sama dengan pegawai. Nah, di sini sudah langsung kita bisa ditunjukkan parameter apa aja sih yang harus diisi gitu. Saya di sini misalnya langsung klik ya, klik petik satu karena ini adalah string. Saya misalnya Umar. Lalu untuk ke usia saya gunakan tab. Jadi nggak usah saya pakai tanda panah ya. Karena kita sudah disiapkan template-nya, kita bisa pakai tab. Usianya berapa? Usianya 35. Saya tab lagi. UMK-nya 3 400, ya lalu tunjangan gajinya adalah 1 juta500 misalnya gitu Nah kita bisa gini lalu misalnya kita mau print nih ya gajinya berapa jadinya kita PG titik gaji print PG 1 titik gaji Nah kalau kita coba jalankan kelihatan di sini bahwa PG1 gitu ya, Umar gitu, gajinya adalah 4.900. Lu dapat dari mana? Dari sini. Ini adalah UMK, ini adalah gaji ya. Yang kalau kita lihat ke dalam kelas pegawai, gajinya dia, ini gaji adalah UMK ditambah dengan tunjangan gaji. Seperti itu. Nah, fungsinya apa? Ya, sama gitu ya dengan uh, Pemrograman berbasis objek sendiri gitu, berorientasi objek sendiri. Jadi inheritance berarti dia mewarisi gitu. Jadi apa yang perlu kita tambahkan, kita bisa tambahkan. Tapi yang memang itu adalah super kelasnya atau dasarnya, gitu ya. Ya kita harus masukkan juga di situ. Nah jadi seperti ini. Oke. Nah berikutnya adalah Interface. Ya. Kita akan mencoba interface di dalam sebuah kelas. Ya, jadi misalnya uh, saya buat kelas baru nih di sini. Saya tambahkan satu file lagi. Misalnya saya butuh untuk uh, seorang pegawai, ya seorang pegawai itu bisa. Atau mempunyai, dia bisa melakukan fungsi apa saja, misalnya gitu ya, bisa melakukan uh, fungsi apa aja. Nah, di sini saya bikin baru gitu ya, misalnya uh, adalah tugas titik dart. Saya bikin tugas titik dart. lalu di dalamnya ya, saya akan buat nih kelas uh, tugas. Jadi saya mau bilang di dalamnya ya bahwa seorang pegawai itu pasti punya tugas. Seorang pegawai pasti punya tugas. Nah ada nggak pegawai lain yang nggak punya tugas? Ya misalnya ya kita anggap aja ada gitu ya. Uh, ini kita andaikan aja. Jadi kelas tugas, lalu saya void. Tugas misalnya gini, nah kita bisa membiarkan fungsi ini kosong. Kenapa? Karena kita bisa isi nanti di dalam uh, void mainnya. Jadi misalnya tugasnya masing-masing pegawai itu berbeda-beda, ya. Ada pegawai uh, misalnya ada yang dinamakan pegawai tetap dan pegawai kontrak nah pegawai tetap ya pegawai tetap itu punya tugas yang berbeda dengan uh, pegawai kontrak misalnya seperti itu nah itu bisa kita buatkan seperti ini nah untuk implementasinya gimana misalnya kita sudah buat nih kelas tugas uh, void tugas ya di sini adalah kosong ini kita bisa isi sih sebetulnya ya tapi kita kosongkan aja nah lalu di dart-nya, kalau kita mau bilang, ya, atau di pegawainya ya, di pegawai, saya mau bilang bahwa dia kelas pegawai ini, dia selain extend person, tapi dia uh, mempunyai tugas atau bisa, bisa melakukan tugas gitu. Jadi saya bisa kasih di sini adalah implement, implement, tugas jangan lupa importnya ya pastikan import ini ada. Nah dia implement tugas. Ini pasti langsung ada tanda bahwa dia error, gitu ya. Kita arahkan aja, kita quick fix. Nah dia kan bilang bahwa create one missing override. Jadi pada saat kita menggunakan implement berarti ada fungsi yang bisa kita lakukan override atau fungsi itu bisa kita rubah, gitu ya. Bisa kita tambahkan sesuatu di situ. Nah, kita klik aja create one missing override-nya. Ini yang kita buat kosong tadi di tugas start. Jadi void tugas itu kosong ya. Di sini kita bisa isi. Tugasnya apa gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi adalah pegawai tetap gitu ya. Atau ini pegawai kontrak misalnya gitu. Ini pegawai kontrak. Ya, nanti saya rubah di main-nya ini saya rubah pakai kontrak tugasnya adalah print kontrak ya. saya save dulu sebentar oh ini ya karena ini kan konstruktor ya jadi harus sama oke seperti ini nah lalu eh pegawai ini atau di sini saya buatkan satu lagi ya kelasnya kelasnya saya buat juga di bawahnya adalah pegawai tetap, pegawai uh, tetap. Ini konstruktornya juga sama. Lalu di sini saya tulis tetap. Oke. Okay. Lalu di main dartnya karena ini tadi saya ganti pegawai kontrak ya, ya harus berubah gitu. Pegawai kontrak. Nah, misalnya di sini saya print print sebentar ini tadi apa ya tugas ya nah eh PG1 ini adalah pegawai kontrak atau bisa kita bilang seperti ini ya var sama aja sih ya var pegawai kontrak PG1 pegawai kontrak nah lalu saya bilang saya print di sini print ini saya return aja Ya, ini jadi saya ganti dengan string. Lalu saya return isi. Nah, saya seperti ini aja, return isi. Ya, di pegawai ini kalian bisa hapus dulu offride nya Nah, ini uh, kalian buat quick fix, one missing. Nah, beda ya Oke, okay, sorry. Uh, string tugas oke, okay. Yang ini ini juga saya hapus, lalu saya buatkan quick fix-nya. Oke, okay, ini salah ya. Uh, return kontrak, oke okay, ini saya kosongi aja. ini harusnya kita bisa nggak apa, apa sih. return gini aja ya. return kosong, return kosongan ya. karena kan string ini harus ada returnnya. yang tadi kita abaikan aja nggak apa-apa, gitu ya. yang ini ya throw unimplement error lalu kita return return tetap jadi di sini saya punya dua kelas ini adalah pegawai tetap tugasnya dia saya akan meriten tetap terus di sini saya punya pegawai kontrak tugasnya saya akan meriten kontrak oke saya save ya jangan lupa di save lalu kalian ke mintat pada saat kalian jalankan hati-hati ya mana yang sebagai minnya itu yang kalian jalankan karena kalau kalian jalankan di FBGW, ya dia nggak nggak ada apa-apa gitu ya nggak ada minnya di sini nah, saya masukkan ke sini lalu misalnya saya mau tulis gini nih uh, pg 1 titik nama saya masukkan ke string ya pg 1 titik nama tugasnya adalah saya jalankan PG1 titik uh, tugas seperti ini. Nah, lalu misalnya saya buatkan lagi nih pegawai kontrak, eh pegawai tetap ya. Pegawai tetap PG2 itu saya buatkan dia adalah pegawai tetap. Nah, namanya adalah Susi. Usianya 25. UMK-nya eh, 3.400 sama ya. Tunjangan gajinya 500.000. Misalnya gini. Ini saya tambahin ya supaya kelihatan ya. Nama lalu saya kasih gaji PG1 titik gaji nama gaji adalah tugasnya adalah ini nah yang di sini ini saya copy saya copy tapi saya ganti dengan PG2 PG2 nah lalu saya run nah di sini kelihatan bahwa Umar gajinya 4900 ya tugasnya adalah kontrak karena di sini saya bilang pegawai kontrak fungsinya sama gitu ya karena kita sudah membuatkan uh, sebuah kelas baru di sini gitu ya nah di eh, pegawainya kita lakukan dengan inheritance jadi kita implement implement tugas ya nya kita bisa macam-macam seperti itu untuk implement nah Uh, extend, implement, gitu ya, atau interface itu, itu sering sekali digunakan di saat kita membuat sebuah program di Flutter. Jadi kalian jangan bingung nanti pada saat kalian uh, menemukan atau ini ya melihat ada fungsi-fungsi yang di override, ada fungsi-fungsi yang kita harus melakukan atau kita harus membuat sebuah kelas yang extend, biasanya meet-nya kita extend ke apa gitu ya, terus kita implement apa. Nah, dasarnya adalah di sini. Jadi extend itu seperti apa, implement itu seperti apa. Harusnya sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Oke, jadi saya ulangi sedikit ya. Person ini adalah kelas dasar yang kita buat. Kita membuat sebuah database yang dasarnya adalah person, dia punya fieldnya nama, usia, dan UMK. Lalu kita akan membuat sebuah database baru dengan nama pegawai. Nah, pegawai dia pasti adalah seseorang, gitu kan ya? Dia pasti adalah seseorang. Jadi, daripada saya membuat sendiri dasarnya, nah, saya bisa extend langsung ke person. Tuh, jadi kalau di person ini mungkin uh, siapapun orang yang daftar ke dalam perusahaan itu kita masukkan dulu nih ke person gitu misalnya, ya. Atau nantinya misal uh, kita menggunakan person ini sebagai abstrak, jadi nggak bisa diisi, tapi dia cuma sebagai uh, defaultnya aja gitu ya, bisa aja karena kita nggak bisa mendefinisikan gitu kalau di perusahaan adanya misalnya pegawai tetap dan pegawai kontrak, pegawai purna bakti misalnya gitu. Nah. Kita bisa bikin person ini adalah sebuah abstrak, jadi nggak bisa diisi gitu ya. Nah, lalu pegawai ya pegawai itu kan kita bedakan lagi tuh tadi, ada pegawai kontrak, ada pegawai tetap. Nah nanti bisa jadi ada pegawai uh, purna bakti. Yang membedakan apa? Oh tugasnya di situ. Jadi pegawai kontrak itu tugasnya hanya bisa ngapain gitu. Uh, pegawai tetap itu tugasnya juga berbeda. Tapi di semua pegawai itu pasti ada tugas, misalnya gitu ya. Nah, kita buat aja di sini kelas tugas, lalu kita implementkan, gitu. Atau misalnya nanti tugas ini nggak hanya bisa dipakai untuk pegawai nih, itu ada uh, yang namanya bukan pegawai tapi dia bisa implement tugas itu, ya bisa jadi gitu daripada kita uh, bikin sendiri-sendiri nantinya jadi ada yang salah, gitu ya. Ya, kita buatkan kelasnya, terutama biasanya kalau ini kita kerjakan uh, secara tim, ya. Kalau secara tim, biasanya yang kelas-kelas dasar itu kan sudah ada di, atau sudah dibuatkan, gitu. Kita tinggal pakai aja. Nah, tugas juga seperti itu, ya. Lalu, misalnya, uh, kalau saya mau punya sebuah fungsi, gitu ya, tapi banyak, gitu dan nggak pasti semuanya uh, dapat jadi misalnya di dalam sebuah perusahaan ini kita bedakan lagi tuh ada yang namanya manager ada yang namanya uh, staff ada yang namanya direksi nah kalau uh, staff dia punya absensi sama tugas misalnya gitu ya kalau manager saya punya absensi dan tanggung jawab nah saya nggak 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 bisa gunakan implement gitu ya. Nggak bisa saya buatkan sendiri kan, karena interface itu tidak bisa lebih dari satu. Jadi nggak bisa kita implement uh, tugas, koma, apa gitu ya. Nggak bisa. Nah, ini caranya gimana? Kita gunakan mixin. Nah, mixin itu misalnya di sini saya buat ya. Cara pakainya biasa sih mixin namanya apa misalnya tadi kita pakai absensi lalu di dalamnya ada apa ada void uh, absensi misalnya lalu saya print print absensi ya ini saya print print aja supaya uh, mudah ya terus saya buatkan mixin lagi mixin uh, tanggung jawab tanggung jawab void tanggung jawab print tanggung jawab Oke okay. lalu saya buatkan lagi satu mixin uh, tugas void tugas print tugas ya nah, jadi saya punya tiga gitu ya ada absensi ada tanggung jawab dan ada tugas Bentar ini oh sorry oh tugas itu sama gitu ya jangan tugas berarti uh, target saya punya target misalnya gitu ya ini saya kasih uh, target printnya juga saya kasih target ini nah jadi ada absensi ada tanggung jawab dan ada Target, nah, lalu misalnya ini saya save dulu. Saya buatkan, kalau ini tadi sudah ada ya, pegawai kontrak, pegawai tetap. Eh, saya buatkan lagi satu di sini, misalnya saya kasih nama F fungsi titik dot. Nah, fungsi titik dot ini saya akan buatkan, misalnya. Eh, saya punya salesman gitu ya. Salesman. Jadi misalnya salesman, saya kelas salesman, lalu saya extend kemana? Tadi saya punya person, saya punya pegawai kontrak gitu ya. Kalau salesman itu pasti pegawai uh, tetap misalnya gitu ya. Salesman extend pegawai tetap with Absensi target, nah ini bisa jadi jadi eh, pegawai tetap ya, itu yang sudah kita buat tadi. Lalu, mixingnya kita masukkan di sini. Jadi, kalau yang namanya pegawai tetap itu uh, dia punya absensi dan target, nah itu bisa gitu ya. Oke, ini kita cek dulu quick fix-nya, uh, import dulu ya di import, lalu salesman-nya. Kita quick fix create konstruktornya, oke okay, seperti ini, ini pegawai sudah, tugas sudah ya, nah ini kita biarkan aja. Terus misalnya kita buat lagi nih kelas uh, staff, gitu ya, staff itu dia extend-nya sorry kelasnya kecil ya c kecil, class uh, staff extend pegawai tetap with absensi dan tanggung jawab. Nah, ini kita tinggal buatkan konstruktornya, quick fix ya. Nah, misalnya kita buat lagi. Uh, class staff ku gitu ya extend pegawai kontrak with absensi jadi kalau pegawai kontrak itu cuma punya absensi gitu nah ini kita buatkan quick fix nah jadi kita punya tiga nih ada salesman ada staff dan staff ku gitu ya salesman itu ada absensi dan target staff itu ada absensi dan tanggung jawab staff ku itu hanya ada absensi Oke, nah lalu cara pakainya gimana? Ini kita save dulu ya, jangan lupa di save, pastikan di save karena kalau nggak di save di sini ada eh, tandanya ya. Jadi kalau kok nggak jalan, lihat dulu di sini apakah sudah di save atau belum. Nah kita kembali ke main, main dart ya. Terus kita bisa buat nih gitu. misalnya ini saya kasih demo mixin. Nah ini saya tutup dulu lalu saya buatkan di sini. Misalnya saya pakai var aja supaya panjang ya. Eh uh, SM 1 gitu. Dia apa? Dia salesman. Namanya Udin, usianya 20, UMK-nya uh, 3.400, tunjangan gajinya 100 gitu misalnya, 100.000 ya. Oke. Okay. Nah, kita perhatikan SM1 ini, kita bisa titik, lalu kita bisa uh, ambil fungsi yang ada di mixinya tadi. Jadi, kalau salesman, ya salesman, dia kan absensi dan target, ya kita bisa SM1 titik absensi. Itu bisa SM1 titik uh, target, bisa gitu ya, SM1 titik. Uh, tanggung jawab. Nah, dia nggak punya gitu. Karena extend-nya tadi, uh, ini ya, width-nya tadi hanya absensi dan target. Nah, kalau kita bikin staff, misalnya di sini, var st1, itu dia adalah staff, namanya Ruben, usianya 5, 28 lah ya, ini 3.400, Tunjangan gajinya 2 juta Nah kita bisa ST1 titik eh, absensi ya. Lalu bisa ST1 titik eh, tanggung jawab Tugas bisa nggak? Kalau di sini kan eh, kita tadi di pegawai kita punya override tugas gitu ya Bisa nggak? Bisa Nah, kita lihat di sini, uh, di fungsi ya, ini kan ekstrem pegawai tetap. Saya keluarkan aja ya. Uh, di sini, SM1, titik tugas, sama ya. Ini saya keluarkan dulu namanya. Print, SM1, titik, nama. Lalu di sini saya juga keluarkan. Print, ST1, titik nama lalu di sini saya keluarkan st1 titik tugas oke saya buatkan satu lagi ya var uh, st2 dia adalah staff kontrak gitu ya jadi saya buatkan stafku namanya adalah iman usianya 25 umk-nya 3.400 jangan gajinya nol karena kontrak. Gitu. Nah lalu di sini saya print st2 titik nama st2 titik absen ya absen bisa ya st2 titik tugas ya nggak bisa gitu ya eh, bukan tugas ya tanggung jawab dia nggak ada target juga nggak ada karena kalau stafku tadi withnya hanya absensi jadi dia hanya ber, dia hanya bisa absensi, dia nggak bisa punya tanggung jawab, nggak bisa punya uh, target, gitu. Nah, di sini saya kasih tugas. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nih ya, kita lihat. Udin, dia bisa absensi, dia bisa uh, target. Bentar, tugasnya nggak keluar karena... Hmm, kita lihat dulu di pegawai Oh tugas itu written ya Tugas itu written jadi saya kasih di sini aja SM1 nama supaya jelas ya SM1 titik nama. tugas titik dua SM1 titik tugas oke ini saya copy aja ini saya hapus ya SM1 tugas karena dia kan return ya return jadi harus ada yang menampung ini saya ganti ST1 ini ST1 oke lalu ini tugas juga saya hapus di sini saya ganti st2, st2, ini st2. Tugas juga saya hapus. Oke, saya tambahkan di sini print. Saya copy, supaya lebih jelas nanti ya, pemisahnya. Oke, saya jalankan. Nah, uh, string form, oke. Okay. Tugasnya, ya. Dia metode ya. Ini tugasnya metode ya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, saya jalankan lagi. Nah, di sini kelihatan gitu ya. Udin tugasnya dia adalah tetap. Kalau kita lihat di fungsi salesman itu adalah pegawai tetap. Lalu dia bisa absensi bisa ya, bisa target. Ruben staff, itu dia adalah Tetap juga stafnya tetap di sini, berarti tugasnya hasilnya adalah tetap. Dia bisa absensi dan bisa tanggung jawab. Iman dia adalah stafku di sini, kita lihat stafku itu adalah pegawai kontrak. Nah, eh, tugasnya dia otomatis adalah kontrak, lalu dia hanya bisa absensi. Nah, itu yang bisa kita lakukan di dalam eh, mixing. Ya, jadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam sebuah kelas. Kalian tinggal sesuaikan nanti pada saat kalian sudah masuk ke dalam flutter. Ya, kalian butuh yang mana, itu kalian sesuaikan. Nah, kalau kalian melihat uh, ada referensi di internet atau di program yang lain, lalu ada penggunaan uh, mixing, ada penggunaan interface, ada penggunaan uh, implement, extend gitu ya kalian sudah tahu apa itu jadi kalian nanti sudah lebih mudah pada saat kalian uh, diminta untuk memahami dalam bentuk uh, OOP-nya oke okay. itu untuk OOP di dalam Dart sendiri semoga kalian sudah paham ya kalian bisa berlatih untuk memahami supaya nggak bingung apa itu Fieldnya, bagaimana kita membuat sebuah properti, bagaimana kita membuat sebuah metode, lalu kalau uh, apa kita mendesain sebuah objek gitu ya, jadi semakin baik kita mendesain objeknya, program kita itu akan semakin mudah dipahami. Ya. Setiap orang bisa jadi desainnya adalah berbeda, jadi jangan jangan terpaku misalnya kalian melihat minyaknya teman kelasnya kok berbeda dengan kelas yang saya pakai. Nah, jangan khawatir. Itu nggak masalah. ya Itu tidak masalah karena desain objek itu bisa jadi berbeda. Oke, saya kira itu saja untuk video kali ini. ya Kita sudah belajar satu hal baru lagi di Dart tentang OOP. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih bingung, eh, jangan ragu untuk bertanya supaya lebih dapat lebih memahami. Oke, terima kasih semua sudah menonton videonya. Pastikan ya kalian juga ikut mencoba apa yang saya demukan di sini. Oke, terima kasih semuanya.